Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Bapak Cahyokumolo. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Bapak Suhajar Dewantoro, mohon maaf. Serta tentunya rekan-rekan media yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube Kemenq RI dan YouTube Kemenpan RI, Kemenpan RB. Semoga semuanya sehat ya. Tak lupa saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Pada hari Kamis 14 April 2022, Presiden Jokowi telah memberikan keterangan mengenai mudik, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2022 yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2022 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2022. Apa latar belakangnya, bagaimana teknis pelaksanaan pencairan THR dan gaji ke-13 tersebut? Sesaat lagi sama-sama kita simak penjelasan secara komprehensif yang akan disampaikan oleh para narasumber kita yang telah hadir secara virtual. Kami akan mengundang yang pertama Ibu Menteri Keuangan, selanjutnya adalah Bapak Menteri Pan-RB, dan yang terakhir Bapak Sekjen Kemendagri. Baiklah, langsung saja kita simak bersama kepada Ibu Menteri Keuangan, kami persilakan. Terima kasih, Bu Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman media, Bapak Menteri Pan-RB, Pak Cahyokumolo, Bapak Pimpinan dari Kemendagri, Pak Sekjen Kemendagri, dan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan, serta yang saya hormati seluruh jajaran media pada pagi hari ini. Kami akan menyampaikan beberapa detail terkait kebijakan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk tahun 2022. Pertama, pemulihan ekonomi dunia yang sebetulnya masih sangat dini dan rapuh akibat pukulan pandemi yang masih belum berakhir, saat ini dihadapkan pada risiko dan tantangan yang makin besar dan kompleks. Perang yang terjadi di Ukraina telah dan masih menimbulkan kerusakan rantai global di bidang energi, pangan, dan komoditas strategis. Hal ini menimbulkan lonjakan harga komoditas secara global dan juga mengakibatkan tekanan inflasi yang sangat tinggi di berbagai negara maju dan berkembang. Respons kebijakan moneter di negara maju juga akan berpotensi menimbulkan dampak sangat besar pada perekonomian global. Dunia dihadapkan pada risiko baru yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang direvisi ke bawah secara cukup tajam. OECD merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 ini dari 4,5% menjadi hanya 3,5%. Bank Dunia juga merevisi turun pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,4% menjadi 3,5%. IMF pada bulan Januari lalu telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,9 menjadi 4,4% dan diprediksi akan direvisi lagi ke bawah setelah terjadinya perang di Ukraina. Indonesia terus menjaga kondisi masyarakat dan perekonomian kita dari berbagai pukulan melalui berbagai kebijakan. Terutama kita akan menggunakan kebijakan dan instrumen APBN yang terus bekerja sangat keras mengelola berbagai shock atau pukulan yang mengancam kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan mengancam perekonomian kita. Pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal kita yang bersifat suportif, ekspansif, terarah namun terukur. Ini di dalam rangka untuk terus mengelola pemulihan ekonomi nasional yang terus dihadapkan pada berbagai pukulan
Ekspansi belanja sebagai instrumen countercyclical di dalam mendorong peningkatan konsumsi yang merupakan faktor yang sangat penting bagi pemulihan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Pemulihan ekonomi akan terus didorong lebih cepat melalui berbagai langkah-langkah untuk melindungi daya beli masyarakat, termasuk program perlindungan sosial dalam bentuk penebalan bantuan sosial, yaitu dengan memberikan tambahan bantuan sosial ke masyarakat yang paling rentan, serta juga kepada para UMKM pedagang kaki lima di bidang pangan di dalam menghadapi pukulan kenaikan harga pangan dunia. Dari sisi permintaan agregat, konsumsi, dan investasi yang merupakan faktor pendukung dan pendorong utama pemulihan ekonomi, pemerintah terus menggunakan instrumen APBN untuk bisa menjaga pemulihan, momentum pemulihan di bidang investasi dan konsumsi tersebut dengan menggulirkan program, terutama program perlindungan sosial yang mencapai 431,5 triliun di dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Pertama, penyaluran PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM mencapai 28,7 triliun rupiah. Kedua, pemerintah memberikan bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,8 juta kelompok penerima dengan anggaran sebesar 45,1 triliun rupiah. Pemerintah juga memberikan subsidi energi dan non-energi yang dinikmati oleh rumah tangga, yaitu terutama subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi LPG yang terutama juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai anggaran 194,3 triliun rupiah. Pemerintah juga membantu masyarakat yang paling tidak mampu melalui bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, yaitu untuk 96,8 juta peserta. Anggaran yang disediakan adalah sebesar 46,5 triliun rupiah. Dan pemerintah masih melakukan program kartu prakerja bagi mereka yang terdampak akibat pandemi dan masih belum pulih kepada 2,9 juta peserta dengan anggaran APBN sebesar 11 triliun rupiah. Berbagai program ini dilakukan pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat terutama dari sisi tekanan akibat gejolak global dan juga akibat pandemi. Ini adalah merupakan shock absorber atau dalam hal ini bantalan sosial yang menggunakan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara secara langsung atau kita sebut uang kita, uang APBN, uang masyarakat. Untuk melindungi masyarakat yang rentan, karena tekanan masih terus terjadi, karena akibat harga pangan, pemerintah juga telah melakukan penebalan atau peningkatan dari program perlindungan sosial yang ada. Artinya, dengan menggunakan program perlindungan sosial yang ada, dilakukan penambahan jumlah dari sisi manfaat yang dibayarkan langsung oleh APBN, yaitu untuk keluarga penerima manfaat sembako dan PKH sebanyak 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Di dalam menghadapi tekanan harga pangan saat ini, pemerintah menambahkan 100 ribu untuk 3 bulan.
dan ini disalurkan mulai bulan April ini. Dengan demikian, dana bantuan sosial yang selama ini yang tadi sudah saya sampaikan akan dinaikkan lagi menjadi dengan 6,2 triliun rupiah. Khusus untuk menahan shock terutama dari kenaikan harga-harga pangan akibat terjadinya perang Ukraina. Yaitu 20,65 juta kelompok penerima manfaat diberikan 100 ribu selama 3 bulan. Mulai bulan April ini. Untuk pedagang kaki lima, terutama kelompok pedagang kaki lima yang jualan makanan, yang tentu dari bahan bakunya juga menghadapi tekanan tambahan kenaikan harga bahan baku pangannya, 2,5 juta PKL juga diberikan 100 ribu selama 3 bulan. Dan ini juga disalurkan pada bulan April ini dengan anggaran 755 miliar. Penyaluran berbagai program bantuan dan penebalan bantuan sosial ini diharapkan dapat melindungi atau paling tidak mengurangi tekanan yang dirasakan oleh masyarakat. Khususnya kelompok masyarakat yang paling rentan, paling miskin, dan juga pedagang serta usaha kecil menengah. Untuk mendorong aktivitas ekonomi, pemerintah juga melakukan melalui jalur kredit usaha rakyat, yaitu memberikan subsidi bunga bagi akses modal melalui kredit usaha rakyat, yaitu hanya sebesar 3% bunganya. Dan untuk tahun 2022 ini akan ditambahkan anggaran sebesar 11,9 triliun di atas 23,1 triliun. Jadi totalnya akan mencapai 35 triliun rupiah. Ini untuk mendukung kredit usaha rakyat yang mencapai sekitar 390 triliun rupiah. Dengan demikian, usaha kecil menengah diharapkan masih mampu untuk bisa pulih dan bekerja dengan akses modal di mana suku bunganya masih terjaga pada level yang rendah, yaitu hanya 3%, karena disubsidi oleh pemerintah sebesar 35 triliun rupiah untuk total subsidi yang mencapai sekitar 390 triliun. Teman-teman media yang saya hormati, bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri merupakan suatu momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yang mayoritas adalah mereka yang melaksanakan ibadah Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan sebuah momen yang sangat penting bagi masyarakat. Dan tentu dengan adanya kebijakan bahwa tahun ini sesudah 2 tahun masyarakat tidak bisa melakukan selebrasi Hari Raya Idul Fitri dengan pulang mudik, tahun ini dengan makin terkendalinya pandemi, masyarakat bisa melakukan pulang mudik. Ini merupakan suatu juga momentum yang akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Tentu kita berharap ini tidak kemudian menimbulkan dampak pada sisi pandemi. Pemerintah dalam hal ini juga mendukung agar momentum ini bisa dinikmati masyarakat secara aman. Dan dalam hal ini, pemerintah juga mendukung melalui APBN dengan pembayaran tunjangan hari raya bagi karyawan aparatur negara dan pensiunan di dalam rangka untuk bisa melaksanakan atau dalam hal itu melakukan aktivitas Idul Fitri dan sekaligus merupakan stimulus bagi perekonomian kita. Seperti diketahui, pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur negara dan pensiunan selalu memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program-program lain
dan tentu diatur di dalam undang-undang APBN, sehingga harus mencerminkan kemampuan keuangan negara. Kita melihat pada tahun 2020 yang lalu, pada saat pandemi memukul secara sangat besar perekonomian kita, masyarakat kita, dan APBN kita, maka THR pada tahun 2020 hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu, yaitu mereka yang jabatannya di bawah eselon 2 dan untuk para pensiunan. Jadi pada saat kita menghadapi tekanan yang sangat berat, terutama pada saat APBN menghadapi juga tekanan dari penerimaan negara dan seluruh resources atau sumber daya APBN difokuskan untuk membantu pandemi atau menangani pandemi dan membantu masyarakat, waktu itu kebijakan THR disesuaikan, hanya diberikan kepada para aparatur negara yang jabatannya di bawah eselon 2 serta untuk para pensiunan. THR yang dibayarkan pun serta gaji ke-13 hanya merupakan gaji pokok plus tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang melekat. Pada tahun 2021, meskipun ancaman COVID masih sangat berat, terutama munculnya varian Delta, namun kegiatan ekonomi mulai berjalan. Dan ini menimbulkan perbaikan pada kondisi APBN kita. Oleh karena itu, pada tahun 2021, dengan kemampuan negara ini, THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 dibayarkan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Besarnya, THR dan gaji ke-13 adalah tetap sama dengan tahun 2020, yaitu hanya gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan yang melekat, tunjangan melekat dan tunjangan jabatan. Nah, pada tahun 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID yang semakin baik, kita melihat APBN kita juga mulai juga terlihat pemulihannya. Namun, kita juga melihat tantangan baru yang luar biasa eskalasinya, yaitu akibat perang di Ukraina yang telah menyebabkan dorongan atau lonjakan kenaikan harga-harga energi dan harga-harga pangan serta komoditas strategis di seluruh dunia. Oleh karena itu, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2022 kembali dilakukan penyesuaian berdasarkan pertama, situasi masyarakat yang dihadapi, dan tetap fokus kita adalah melindungi masyarakat melalui langkah-langkah yang telah saya sampaikan tadi. Dan yang kedua adalah kondisi dari APBN sendiri, dan tentu di dalam rangka juga untuk bisa memberikan dukungan kepada seluruh aparatur negara, TNI Polri termasuk, dan para pensiunan. Kebijakan ini, yaitu THR dan gaji ke-13, telah ditetapkan oleh Bapak Presiden melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2022. Ini adalah wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara, juga untuk pensiunan, di dalam 2 tahun lebih menangani pandemi melalui berbagai pelayanan masyarakat dan upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini juga diharapkan akan juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan menambah daya beli masyarakat. Dan ini juga dilakukan dengan upaya terus membantu kelompok masyarakat yang paling rentan melalui penambahan dan penebalan bantuan sosial, termasuk kepada para pedagang kaki lima pangan
yang juga menghadapi tekanan kenaikan harga. Untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2022 ini, dilakukan penyesuaian besaran, yaitu diberikan sebesar gaji dan pensiunan pokok plus tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, yaitu yang tadi saya sampaikan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural fungsional umum. Ini yang disebut tunjangan melekat. Dan untuk tahun ini, kita tambahkan 50% dari tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi besarannya lebih besar dari tahun 2021. Karena THR dan gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara, dalam hal ini aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk TNI dan Polri. Nah, untuk instansi pemerintah daerah yang mengelola aparatur negara daerah, ASN daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan tentu memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah masing-masing yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau untuk pemerintah pusat tadi, tunjangan kinerja per bulan ditambahkan kepada THR dan gaji ke-13, untuk instansi daerah 50% adalah paling banyak 50% tambahan penghasilan. Tentu memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden menyampaikan bahwa THR tahun 2022 ini diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Dalam hal ini, aparatur negara pusat adalah 1,8 juta pegawai. Sedangkan aparatur negara daerah adalah 3,7 juta pegawai. Sementara pensiunan adalah sebanyak 3,3 juta orang. Kebijakan pemberian THR ini telah diatur di dalam APBN, Undang-Undang APBN tahun anggaran 2022. Di mana anggarannya untuk membayar THR dialokasikan melalui satu, untuk ASN pusat yang bekerja di kementerian lembaga, alokasi anggarannya adalah 10,3 triliun, yaitu untuk seluruh ASN pusat, TNI, dan Polri. Jadi ini sudah ada di dalam anggaran masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri. Untuk ASN daerah atau aparatur negara daerah, anggarannya berasal dari dana alokasi umum, yaitu sekitar 15 triliun. Ini untuk ASN daerah, baik PNS daerah maupun PPPK. Dan sumber ini dari DAU dapat ditambahkan dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal dari masing-masing pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan anggaran untuk THR pensiunan itu berasal dari pos bendahara umum negara, yaitu sebesar 9 triliun rupiah. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR direncanakan dimulai pada periode H-10 dari hari Idul Fitri. Dalam hal ini, Kementerian Lembaga akan
akan mengajukan surat perintah membayar ke KPPN dimulai hari Senin nanti, yaitu tanggal 18 April 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, dalam hal THR tersebut belum bisa dibayarkan karena masalah teknis, sampai dengan sebelum hari raya terjadi, THR tetap dapat dibayarkan sesudah hari raya Idul Fitri. Tentu kita berharap ini tetap bisa dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi kalau ada beberapa kasus di mana itu belum bisa dilakukan karena masalah teknis, dia tetap dapat dilakukan sesudah hari raya. Saya berharap semuanya akan bisa dilakukan mulai pada H-10. Sehingga dalam hal ini ASN dari pusat dan daerah, TNI, Polri, dan pensiunan sudah bisa menerima THR sebelum hari raya. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh dedikasi aparatur negara, TNI, Polri, dan pusat maupun daerah yang terus bekerja mengawal pemulihan ekonomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melindungi masyarakat. Apalagi di dalam konteks hari ini akan terjadi kemungkinan mudik yang sangat besar. Tentu mereka akan bekerja luar biasa baik dari sisi petugas-petugas yang menjaga untuk kelancaran dan keamanan, baik dari sisi transportasi, kesehatan, maupun logistik lainnya. Dedikasi juga telah diberikan selama 2 tahun pada saat pandemi terjadi. Untuk gaji ke-13, pengaturan pemberian THR di dalam PP nomor 16/2022 tersebut juga mengatur pemberian gaji ke-13. Ini seperti yang selama ini dilakukan, tujuannya adalah untuk membantu seluruh aparatur, terutama pada saat menjelang tahun ajaran baru yang dilaksanakan pada bulan Juli, yang biasanya identik juga dengan kebutuhan-kebutuhan belanja bagi putra-putri dari anak-anak ASN TNI Polri. Bantuan gaji ke-13 ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan biasanya berbagai belanja untuk keperluan pendidikan. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13 akan dilakukan dengan peraturan Menteri Keuangan untuk anggaran yang berasal dari APBN, tadi yang ada di belanja KL maupun belanja bendara umum negara. Sedangkan untuk ASN daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah atau perkada. Ini adalah karena sumber dananya adalah dari APBD. Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 tersebut diharapkan akan bisa terus memberikan faktor yang makin kondusif untuk masyarakat dalam beraktivitas dan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, sekaligus juga untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akan kemudian kepada Pak Cahyo, Menteri PAN dan RB untuk bisa menyampaikan, dan kemudian akan disusul oleh Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Pak Cahyo, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam tetap sehat, optimis. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan, yang saya hormati Bapak Sekjen Kemendagri, yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian yang hadir secara virtual, teman-teman pers,
dan khususnya teman-teman sekalian, para pegawai aparatur negara, ASN maupun P3K, baik kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Yang pertama, sebagaimana tadi telah dijelaskan dengan rinci oleh Ibu Menteri Keuangan, di mana telah terbit Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022 dengan memperhatikan nota keuangan beserta anggaran APBN tahun anggaran 2022 termasuk peraturan pemerintah yang telah ditandatangani oleh Bapak Presiden yang pada intinya pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur pemerintah, baik TNI Polri, pensiunan, kemudian penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 termasuk pemerintah daerah. Saya kira pemberian tunjangan hari raya ini termasuk gaji ke-13, termasuk 50% tunjangan kinerja dan lain sebagainya, ini merupakan bentuk apresiasi daripada pemerintah, khususnya Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan, yang selama 2 tahun ini mencermati gelagat perkembangan dan dinamika seluruh aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan memberikan kontribusi khususnya dalam penanganan pandemi COVID yang selalu terus menggerakkan dan mengorganisir tidak hanya di lingkungan aparatur pemerintah maupun P3K dan Pemda, tapi juga menggerakkan mengorganisir masyarakat yang ada di lingkungannya. Saya kira upaya pemberian THR termasuk gaji 13 ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga tingkat daya beli, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan, juga pemerintah memberikan kemudahan untuk teman-teman ASN dan keluarganya, para pensiun untuk mudik tahun ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga harus sudah divaksin. Saya kira ini beberapa hal-hal yang ingin kami sampaikan. Pada teman-teman ASN, mari kita manfaatkan apresiasi perhatian pemerintah, perhatian Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan Ibu Menteri Keuangan, yang juga didukung oleh teman-teman anggota DPR juga, sehingga tahun 2022 ini pemerintah masih bisa memberikan dukungan, baik THR maupun peningkatan tunjangan kinerja maupun penambahan dana pensiun untuk mudik. Sehingga ini bisa, mari kita bisa kita belanjakan di daerah, di pasar-pasar tradisional, sehingga untuk bisa memperkuat pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah, dan juga nanti sampai kepada pertumbuhan perekonomian nasional. Saya kira demikian di beberapa pernyataan kami dari Kemenpan RB. Sekali lagi, atas nama seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, dan pensiun, mengucapkan terima kasih atas apresiasi pemerintah yang telah memberikan THR tunjangan gaji ke-13 pada kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan, memberikan berkah pada kita semua, sehingga kita tetap memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap sehat, dan tetap semangat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan dan Bapak-Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Menpan RB. Kemudian saya minta kepada Pak Sekjen Kemendagri. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang juga sangat kita hormati, Bapak Menteri dan Reformasi Birokrasi. Rekan-rekan, para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan tentunya istimewa untuk rekan-rekan dari media massa yang mengikuti acara kita ini. Ibu Menteri Keuangan yang kami hormati, saya menyampaikan salam takzim Bapak Tito Karnavian, Pak Menteri Dalam Negeri, karena beliau saat ini sedang acara di Bali, acara launching bersih sampah untuk mendukung G20. Mohon izin Ibu Menteri, Bapak Tito tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita di sini. Hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Mendagri antara lain, yang pertama, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Kemudian, seperti yang telah ditekankan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi, bahwa Pak Presiden telah menjelaskan bahwa pemberian tunjangan hari raya ini dan juga gaji ke-13 adalah wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Kebijakan ini tentunya juga diharapkan dapat menambah daya beli masyarakat serta bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi. Kemudian juga kita patut berterima kasih karena Bapak Presiden juga telah menegaskan bahwa pemberian THR tahun ini ditambahkan tunjangan kinerja sebesar 50%, seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi. Pemberian THR dan gaji 13 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan untuk yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Menteri Dalam Negeri meminta kepada rekan-rekan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, agar segera menindaklanjuti arahan Pak Presiden berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ada dan petunjuk-petunjuk Kementerian Keuangan untuk segera menyusun peraturan kepala daerah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan. Dalam pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN dan pejabat di pemerintah daerah, dapat memanfaatkan sumber-sumber pendanaan pada APBD tahun anggaran 2022. Dalam pemberian THR dan gaji ke-13 ini, tentunya pemerintah daerah tetap memperhatikan kapasitas fiskal dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi daerah yang mungkin saja tidak cukup tersedia alokasi anggaran THR dan gaji ke-13 pada APBD tahun anggaran 2022, maka tetap harus segera menyediakan anggaran THR dan gaji ke-13 dengan mengoptimalkan alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD tahun anggaran 2022. Silakan kepala daerah melakukan hal ini. Kemudian pengelolaan anggaran THR dan gaji ke-13 tentunya harus tetap dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Bagian terakhir, Pak Menteri meminta kepada rekan-rekan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 agar rekan-rekan gubernur melakukan monitoring kepada pemerintah kabupaten kota dalam penyediaan alokasi anggaran dan pemberian THR dan gaji ke-13 di pemerintah kabupaten kota di wilayah provinsi masing-masing untuk tahun anggaran 2022. Itulah hal-hal yang ingin disampaikan Pak Menteri Dalam Negeri pada kesempatan yang berbahagia ini dengan dua kesimpulan atau dua kalimat kunci. Yang pertama,
THR H-10 gaji 13 di bulan Juni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sekjen Kemendagri atas arahan dan instruksi kepada pemerintah daerah dan penjelasannya. Demikian Bu Puspa yang kami sampaikan dari kami, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa kemudian menjadi bahan utama KL untuk melaksanakan proses, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Menpan RB, Pak Sekjen, dan kita, yaitu pelaksanaan pembayaran THR, terutama pada H-10, mulai pada H-10, dan prosesnya sudah mulai dilaksanakan. Nanti kita akan melakukan monitoring kecepatannya, dan terutama untuk nanti bisa dilaksanakan sebelum hari raya. Namun apabila ada situasi khusus di mana satu kementerian lembaga tidak bisa melaksanakan sebelum hari raya, masih tetap bisa dilaksanakan pada sesudah hari raya. Dan untuk pemerintah daerah juga sama, tadi dari Pak Sekjen Kemendagri, seluruh proses di daerah melalui penetapan perkada bisa dilakukan sesegera mungkin, sehingga juga bisa mulai dibayarkan H-10 dari hari raya. Untuk PP ini dan PMK kita sudah tanda tangani pada hari ini, dan oleh karena itu mulai bisa dijalankan oleh kementerian dan lembaga prosesnya untuk pelaksanaan dari kebijakan gaji ke-13 dan THR. Untuk gaji ke-13 baru akan dibayarkan pada bulan Juli yang akan datang. Demikian Ibu Puspa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada seluruh media untuk tetap bisa meliput secara baik, dan sekali lagi dalam menghadapi arus mudik yang diperkirakan akan sangat besar, kita semuanya perlu untuk terus menjaga kesehatan, keselamatan, dan tentu untuk tetap merencanakan perjalanan secara baik sehingga bisa melaksanakan tadi tetap perayaan hari raya secara baik dan aman serta sehat. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat dan salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak bersama keterangan pers. Terima kasih kepada para narasumber, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Bapak Menteri Cahyokumolo, dan Bapak Sekjen Suhajar Dewantoro. Serta terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan pemirsa yang menyaksikan acara ini. Saya Rahayu Puspasari, mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.